platform 1. Pastikan barang bawaan Anda jangan sampai terlihat. Ya, kalau datang isi 10 menit, cuma berangkatnya 20. 10 itu standby ya, kereta. Ya. Tetap berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama Bank Channel. Oke, kali ini saya berada di daerah Duku Atas dan di sini tepatnya saya berada di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ya, teman-teman. Dan di sana kita bisa lihat itu merupakan JPM atau Jembatan Multiguna Serambi Temu Duku Atas dan sekarang sudah dibuka ya untuk umum. Bahkan untuk LRT Jabodebek pun sudah beroperasi ya dari Senin kemarin tanggal 28 Agustus 2023 setelah diresmikan oleh Bapak Presiden Bapak Joko Widodo ya. Oke, di sini kita akan mencoba naik transportasi modern yaitu LRT Jabodebek. Kita akan perjalanan menuju stasiun LRT Harjamukti Cibubur ya teman-teman, dan kita akan naik tangga manual ya, karena untuk eskalatornya berada di sana ya teman-teman. Ya teman-teman, kita sudah berada di atas dan wow, keren sekali. Oke, sebelum kita masuk, kita akan coba lihat ada apa aja sih fasilitas di sini ya. Untuk keberangkatan kereta di stasiun Jatimulya akan diberangkatkan di platform 1. Dan ini sangat ramai sekali ya teman-teman. Untuk fasilitasnya di sini ada toilet pria ya dan toilet difabel. Nah, ini eskalator menuju ke peron ya, yang untuk menaiki LRT Jabodebek guys. Nah, untuk stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ini memang sangat megah sekali dan ini sangat ramai ya. Nah, di sini ada ini air minum ya, untuk pengisian air minum guys. Ini ada toilet wanita. Wow, ini sangat. Wih, cantik sekali. Dan untuk stasiun LRT Jabodebek Duku Atas sangat mewah sekali ya. Di sini juga untuk fasilitas-fasilitas umumnya sangat tersedia seperti toilet, musola ataupun aksesnya juga ada liftnya, eskalator ya, dan juga ada tangga darurat ya atau tangga manual ya teman-teman. Nah, ini untuk musolanya ya. Untuk keberangkatan
kereta menuju stasiun Harjamukti akan diberangkatkan di platform 1. Pastikan barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal. Dan ini yang mengarah ke arah JPM ya, atau jembatan multiguna Serambi Temu Duku Atas ya teman-teman. Dan ini wow, ini sangat ramai sekali ya. Karena untuk LRT Jabodebek ini, atau saya berada di stasiun Duku Atas, ini sudah beroperasi ya sejak Senin kemarin tanggal 28 Agustus 2023 ya. Dan ini sangat membludak atau ramai. Oke teman-teman, di sini kita akan coba ya naik, kita akan masuk, dan sebelumnya kita akan beli tiket dulu ya teman-teman. Oke guys, kita sudah berada di atas di peron, dan kita akan langsung naik ya. Kita akan menuju stasiun Harjamukti Cibubur ya teman-teman. Dan kita akan melihat ke depan. Ini ramai sekali guys. Untuk LRT atau LRT Jabodetabek ini memang ini tanpa masinis ya teman-teman, bisa dilihat. Oke guys, kita sudah berangkat ya, dan ini menuju ke Harjamukti Cibubur. Jaraknya 20 jalannya ini cuma berangkatnya 20. Hari 10 itu standby ya kereta. Stasiun berikutnya, ini, next station,
Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun akhir. Dan di sini para penumpang sudah mulai turun ya. Kita akan turun juga. Ini kita sudah sampai di stasiun akhir Harjamukti Cibubur ya teman-teman. Oke teman-teman, nah itulah perjalanan saya mencoba naik LRT dari stasiun Duku Atas menuju stasiun Harjamukti Cibubur ya. Dan sekarang saya sudah sampai di stasiun akhir Harjamukti Cibubur ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.